Halo, selamat sore pemirsa. Di mana saja Anda berada? Senang sekali sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Para-Para Kita. Para-Para Kita merupakan program dialog selama 60 menit ke depan bersama saya, Natalie Yoko. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh lagi dengan para duta-duta bahasa. Seperti apa dan bagaimana duta bahasa? Kita lihat dulu video berikut ini. And I very love my character. Thank you. Talk about something. Ya, yang saya kecewa juga kenapa Amanda menampilkan mungkin pasangan yang terlalu simpel menurut saya. Selain kemampuan masak ini, masak apa lagi yang Amanda? Tergantung pada nadanya dan juga. Iya, Sentani Mengge, Rai Arai, Sentani Fa, Rai Ana, Minahasa. Ya, inilah para pemandang duta bahasa Borong Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pemirsa, menjadi duta bahasa bukan berarti kita harus selalu menggunakan bahasa Indonesia di setiap waktu. Menjadi duta bahasa bukan pula harus selalu berbahasa Indonesia yang baku. Esensi dari menjadi duta bahasa adalah memiliki kepekaan yang turut menggalang serta melestarikan bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Dan kali ini telah hadir bersama-sama dengan saya, Kepala Balai Bahasa Papua, Bapak Toha Maksum MAG. Selamat sore, Bapak. Kabar baik ya, Pak? Dan Ketua Panitia Duta Bahasa 2017, Bapak Arman M. Hum. Sore, Pak. Sore. Terima kasih sudah hadir. Dan juga Putra-Putri Duta Bahasa Provinsi Papua tahun 2017, ada Ewis Elsi Tataimi. Sore, Elis. Selamat sore. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, dan Immanuel Cesario Sanadi. Hai, ya. Selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir. Dan kita langsung ke Bapak Toha Maksum sebagai Kepala Balai Bahasa Papua. Bapak mungkin bisa dijelaskan sedikit, apa sebenarnya Duta Bahasa itu? Sebelum saya menjelaskan terkait dengan masalah duta, saya perlu menjelaskan dulu peran pemuda. Betul. Dalam membangun semangat dan konsep kebangsaan. Iya. Peran pemuda dalam membangun semangat dan konsep kebangsaan ini telah terbukti nyata sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Peran dan ketokohan pemuda itu saya pikir perlu dipertahankan, perlu diperkuat dan diteruskan kepada generasi muda saat ini, agar semangat kebangsaan itu terus membara dalam dada anak-anak muda. Oleh karena itu, pemilihan duta bahasa yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Papua tahun 2017 merupakan upaya melibatkan para pemuda dalam menjaga dan menyebarluaskan semangat kebangsaan melalui bahasa. Di samping itu, kegiatan duta pemilihan duta bahasa ini juga dimaksudkan untuk memilih para pemuda dan pemudi yang memiliki keterampilan atau kemahiran berbahasa Indonesia dan sikap serta perilaku yang bisa dijadikan contoh.
seperti itu. Iya. Jadi susah-susah gampang juga. Betul, sebenarnya untuk kita orang Indonesia yang mengindonesiakan bahasa kita sendiri ya Pak. Iya. Karena bahasa Indonesia itu selain sebagai bahasa resmi negara kita Republik Indonesia, juga menjadi bahasa persatuan. Dari semua suku budaya yang ada. Suku, agama, dan keyakinan. Betul sekali. Berbagai agama dan keyakinan. Kalau kita melihat masyarakat luas di luar sana, mereka ngakunya orang Indonesia, Pak. Betul. Tapi kadang-kadang entah itu berbahasa Indonesia yang baik dan benar kah sudah dilakukan berbahasa Indonesia yang baik atau belum, apalagi pemuda-pemudi ya Pak. Iya. Mereka ingin kelihatan ngetren. Betul. Dengan mencampur adukan. Betul. Bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Bapak sendiri melihat bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari hingga hari ini, apakah sudah baik dan benarkah? Persoalan masalah mahir dan baik dan benar, yeah, juga ini relatif ya, relatif. Jadi kita perlu melihat pertama kali adalah sikap mereka terhadap bahasa Indonesia. Kalau sikap mereka sudah bagus, merasa bangga bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa sendiri, tentu akan lambat laun akan terus sadar dengan tentunya dengan memperbaiki bahasa Indonesianya yang mungkin selama ini masih banyak salahnya atau belum benar juga seperti itu. Dan harus memiliki kosakata itu yang baik dan benar itu sendiri lebih banyak lagi, harus ya Pak. Lebih banyak ya lagi. Iya, karena ya seperti beberapa waktu lalu juga waktu menghadiri pemilihan duta bahasa, banyak juga kata-kata baru yang menjadi referensi saya juga, Pak. Betul. Dan untuk duta bahasa sendiri di Provinsi Papua sudah keberapa kali untuk pemilihan duta bahasa? Berapa kali ya? Tiga kali Pak. Jadi tiga kali kita selenggarakan. Hmm. Jadi ada beberapa tahun belakangan ini memang kita tidak mengadakan. Mm-hmm. Baru tahun 2017 ini mulai kita laksanakan kembali dan mudah-mudahan tahun depan dan tahun berikutnya selalu ada kita ya, selalu laksanakan itu. Iya. Ya, dan ini sudah menjadi agenda tahunan ya Pak ya, duta bahasa ini. Iya, kita ke Bapak Ketua Panitia Duta Bahasa 2017. Apa sih Pak yang mendasari pemilihan duta bahasa itu sendiri? Ya, baik, saya kira sudah disinggung tadi oleh Kepala Balai bahwa kegiatan duta bahasa ini adalah bagian dari keinginan kita selaku panitia untuk tetap mengharapkan agar pemuda tidak luntur rasa kebangsaannya, ya. Sehingga dengan begitu sebagai pelanjut mereka akan tetap menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan paling tidak bisa memartabatkan bahasa Indonesia, ya, lebih jauh lagi seperti itu. Memartabatkan bahasa Indonesia kadang-kadang susah-susah gampang juga. Iya. Dari untuk 2017 sendiri pesertanya ada berapa nih Pak? Baik, awalnya kita harapkan ada 50 peserta, itu yang kita harapkan. Tapi selama kita buka kesempatan untuk mendaftar, mulai dari 1 April sampai 10 Mei, yang ada itu ada 32 yang mendaftar. Yeah. Pada saat hari pelaksanaan itu berkurang menjadi 26. Ya, seperti jadi itu. Semakin, ya, semakin itu kenapa tuh Pak? Apakah kurang sosialisasi? Ya, baik. Saya pikir ke depan kita perlu lagi untuk panitia ke depan ya Bu ya. Kita harapkan paling tidak kerjasama dengan duta bahasa terpilih mungkin bisa mengadakan sosialisasi ke kampus-kampus seperti itu. Karena kami metodenya selama ini diumumkan lewat televisi, radio, kemudian kami juga menyebarkan brosur-brosur ke asrama-asrama mahasiswa. Betul. Seperti itu. Jadi dan, hanya seperti itu hasilnya. Hasilnya hanya sampai kemarin 20 peserta 26. Ya Pak. 26. Iya. Dari kota kabupaten. Ini harapnya tingkat provinsi Papua dan Papua Barat. Oh betul. Yeah. Dan dari kabupaten mana saja Pak yang mengirimkan duta-dutanya? Ada dari Sentani, mm-hmm, dari Sentani dan dari kota kebanyakan seperti itu.
Padahal kalau kita berbicara Papua dan Papua Barat itu sangat luas sekali dan generasi mudanya juga ada di mana-mana seperti kedua yang ada di sini. Baik, saya akan ke Ewis dan pasangannya, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa, kami akan kembali di dialog para-para kita, tentu saja bersama Duta Bahasa dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua, namun setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita kembali berjumpa dalam dialog para-para kita. Seperti janji saya, kita akan bertanya kepada duta bahasa yang sudah ada di depan kita. Ada Ewis, juga ada Immanuel. Lupa-lupa ingat kalau sama Immanuel. Kalau sama Ewis ingat banget. Ya Ewis, sebagai duta bahasa 2017 sebelumnya, Ewis sendiri dari kabupaten mana? Oke, terima kasih. Kalau saya sendiri, orang tua sebenarnya kalau ayah dari Sentani, ibu dari suku Minahasa, tapi saya lahir dan besar di Timika. Jadi dari kabupaten memang kemarin Minahasa. Ikut di Timika kah? Oh, tapi sudah langsung, karena kebetulan langsung di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi. Iya. Immanuel sendiri? Saya sendiri karena orang tua dan bapak dan mama saya orang dari suku Biak dan lahir besar dari Jayapura. Saya sendiri dari perwakilan dari kota Jayapura. Dari kota Jayapura, iya. Iya. Berbicara tentang duta bahasa dan telah menjadi duta bahasa 2017 Provinsi Papua. Pada saat mengikuti seleksi dulu kan ya. Iya. Apa sih yang membuat Ewis juga Immanuel tergerak untuk mengikuti duta bahasa 2017 ini? Baik, kalau saya, awalnya yang memotivasi saya untuk ikut Duta Bahasa ini sebenarnya dari kata mencoba. Karena ya, jujur kalau mau bilang, saya juga ada rasa kayak kurang percaya diri karena saya, ini tingkat provinsi. Pasti kayak yang ikut ini bukan sembarangan orang. Jadi pesaingnya pasti mereka juga adalah pemuda-pemudi yang ya, selain banyak tapi juga mempunyai kompetensi. Jadi awalnya itu saya, dan selain untuk mencoba, saya juga ingin menggali diri lebih dalam, sejauh mana mengukur diri sendiri, sampai di mana kemampuan saya. Dan selain itu, karena berbicara tentang bahasa Indonesia, saya cinta bahasa Indonesia. Di rumah pakai bahasa Indonesia? Iya, kalau bahasa hari-hari tetap bahasa sehari-hari, tapi saya suka kayak memperhatikan tanda penggunaan tanda baca saya sendiri. Jadi waktu saya tahu akan ada pemilihan duta bahasa, langsung saya jadi tergerak, saya tertarik untuk mencobanya. Iya. Nah, Immanuel? Kalau saya sendiri mendapatkan informasinya sendiri lewat televisi dan lewat iklan, dan saya tertarik karena pemilihannya itu tentang pemilihan duta bahasa. Bagaimana kita tentunya setelah terpilih kita harus bisa menjadi sosok yang bisa berbahasa Indonesia, bertutur kata yang baik tentang bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Kalaupun sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia, ya, ada rasa deg-degan juga pasti pas kemarin tes kan ya. Kita ke Pak Ketua Panitia deh. Pak, untuk materi dari Duta Bahasa sendiri, soal dan lain sebagainya sendiri, apakah dari Balai Bahasa Provinsi? Itu materi apa saja yang soal apa saja? Iya, terima kasih. Pertama, kami mengadakan tes UKBI. Ya. UKBI itu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Dan kebetulan kedua pemenang ini termasuk nilai unggul. Sangat unggul bahkan. Sangat unggul. Jadi melalui kegiatan UKBI ini kita dapat mengukur sejauh mana kemahiran setiap peserta itu dalam berbahasa Indonesia. Jadi alat ukurnya itu tidak mengukur pengetahuan tentang berbahasa, tetapi mengetahui kemahiran berbahasa. Seperti kemahiran berbahasa. Contoh dong Pak, satu kemahiran misalnya, berbahasa itu seperti apa? Pasti Pak, pemirsa juga ingin tahu. Baik, mempunyai dengan mempunyai, ya kalau kita
sudah mahir berbahasa itu pasti dapat membedakan yang baku itu yang mana, yang tidak baku yang mana, seperti itu. Ya, kalau selama ini kan dalam ilmu bahasa KPTS itu luluh. Ya, kalau dia berada di awal kata misalnya punya, berarti dia luluh. Mempunyai, seharusnya mempunyai. Ya. Harusnya mempunyai. Seperti dan itu. Yang terjadi banyak di masyarakat adalah mempunyai. Iya, iya. Oh, itu karena kebiasaan. Karena kebiasaan, ya. Jadi uji kemahirannya seperti, ya, seperti itu. Pak Toha, kita berbicara tadi tentang uji kemahiran berbahasa Indonesia. Itu mungkin kalau bahasa asing itu TOEFL, ya? Iya. Ya. Dan itu tidak semua masyarakat juga tahu tentang uji kemahiran berbahasa Indonesia. Sebenarnya sudah ada sejak kapan sih, Pak? Kalau embrionya itu sebetulnya sudah muncul tahun 86 dalam Kongres. Jadi ide konsep itu sudah muncul. Namun kemudian baru didaftarkan di Departemen Kehakiman itu tahun 2004. Di Hak Cipta kita daftarkan ke sana. Dan tentunya karena UKPI ini menyangkut masyarakat banyak, yang tidak hanya orang-orang Indonesia tapi juga orang asing, tentu kita perlu banyak kesiapan-kesiapan baik itu bang soalnya, terus kemudian juga sosialisasinya dan lain-lain. Jadi memang sudah bisa dikatakan sudah menjelang dewasa. Ya. Dan 2017 ini sudah mulai bisa disosialisasikan, tentu sudah bisa diikuti lagi juga oleh seluruh elemen masyarakat dong, Pak. Iya. Sudah kita sosialisasikan ke guru, terus kemudian ke dosen, ke mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum. Dan alhamdulillah respon masyarakat terkait dengan UKPI ini cukup luar biasa. Dari IAIN Al-Fatah Japura sudah bersedia untuk melaksanakan UKPI ini secara rutin. Ya, bagi mahasiswa, baik mahasiswa pasca sarjana maupun mahasiswa. Dan itu sangat bagus sekali menurut saya, apalagi disosialisasikan dan diikuti oleh pemerintah-pemerintah kabupaten yang ada di Provinsi Papua, ya Pak, ya. Karena kita mengaku orang Indonesia, tapi kadang-kadang berbahasa Indonesianya masih belepotan. Gak tahu itu bahasa Indonesia atau bukan. Ini persoalan kemahiran. Kemahiran, jadi kita semua masyarakat Indonesia mampu berbahasa Indonesia, tapi belum tentu mahir. Tapi pada tataran mahir itu masih tanda tanya besar. Jadi ini perlu dicoba untuk dilaksanakan, direspon oleh masyarakat. Dan di Papua sudah mulai belum, Pak? Baru mau dimulai? Sebetulnya sudah lama kita mulai sosialisasinya, hanya untuk pelaksanaan yang sifatnya menjadi kegiatan rutin itu baru tahun-tahun ini. Baru tahun-tahun ini. Dan semuanya ya, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan baik mahasiswa termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia tetap harus mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia. Wah, karena permendiknya sudah ada. Betul. Tinggal bagaimana kita terus menerus untuk menyosialisasikan hal tersebut. Kalau kita ke negara luar saja harus mempunyai TOEFL, mereka juga harus punya bahasa Inggris. Ewis dengan Immanuel, waktu mengikuti ada salah satu materi UKBI, ya? Iya. Pernah dengar sebelumnya tentang UKBI itu sendiri? Kalau saya baru mendengarnya waktu mau ikut. Waktu mau ikut UKBI, jadi saya langsung cari informasinya. Oh, langsung cepat ke Mbah ya, Google, ya. Sebelum ya, benar sekali. Tapi sebelum itu memang belum pernah mendengar. Immanuel juga sama atau juga sudah pernah? Ewis. Untuk UKBI-nya sendiri pada saat kita tes pada hari pertama untuk pemilihan duta bahasa sendiri, saya sendiri juga baru tahu kalau ternyata ada tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Susah nggak waktu diuji uji kemahiran berbahasa Indonesia itu sendiri? Boleh dong dapat bocoran. Iya, uji kemahirannya sendiri kalau menurut saya sih susah-susah gampang. Iya. Tergantung kebiasaan kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar di rumah lagi, kembali lagi, ya. Iya.
Pak Arman, yeah. Kalau ke, ada UKBI, selain itu apalagi sih sebenarnya tes untuk duta bahasa ini, menjadi seorang duta bahasa? Ya, yeah, baik. Mereka juga harus mempresentasikan makalah. Mm-hmm. Ya. Oh, ada itu ya? Ya, ada presentasi makalah, kemudian ada unjuk minat dan bakat. Jadi, bakat apapun yang mereka miliki itu sebaik mungkin, semampu mungkin ditampilkan di depan para juri untuk dinilai. Jadi ada yang menampilkan tari-tarian, ada yang bisa menyanyi sambil main gitar, semuanya bisa ditampilkan seperti itu. Bakat dan minat, iya. Juga bakat dan minat. Wah, semakin menarik saja pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Masih di para-para kita di TV Jayapura, masih bersama saya Natalia, aku juga ada keluarga Balai Bahasa dan Duta Bahasa. Kita ke Ewis dan Immanuel. Selalu agak lupa kalau kalau Ewis itu kan lantang. Dari waktu saya mengikuti pas pemilihan ya, suaranya tuh asik banget deh. Ewis sekarang sudah menjadi Duta Bahasa 2017. Pasti sudah punya dong paling tidak program, wah saya harus buat ini karena saya sudah jadi Duta Bahasa Provinsi Papua 2017. Apa program Ewis sendiri? Oke, terima kasih. Jadi kalau mengenai program, benar sekali, sebelumnya bahkan sebelum terpilih saya sudah kayak sudah pikir kira-kira ke depan apa yang harus saya buat ya, harus ada yang saya lakukan. Dan bahkan ketika dinyatakan terpilih menjadi juara satu, itu justru semakin membuat saya merasakan bahwa ini seperti beban moral, istilahnya seperti itu. Jadi saya pikir karena jadi duta itu berarti menjadi teladan ya. Jadi yang paling pertama yang saya lakukan itu pertama dari diri saya sendiri, yaitu mengembangkan diri saya, belajar lebih banyak lagi mengenai kaidah berbahasa Indonesia, dan bahkan mengoreksi diri saya, masih ada kesalahan-kesalahan harus saya koreksi, harus saya perbaiki. Dan untuk kedepannya, kalau berbicara mengenai program, tentunya kami akan bermitra dengan Balai Bahasa. Jadi kedepannya ketika ada program-program yang dilaksanakan dari Balai Bahasa, kami akan terlibat di dalamnya, mendukung program-program tersebut. Namun di luar itu juga saya mempunyai keinginan kedepannya bagaimana supaya saya bisa mengkampanyekan atau mensosialisasikan Bahasa Indonesia ini kepada teman-teman orang muda saya lainnya. Jadi misalnya contohnya ini melalui, kalau paling anak muda kan dekat dengan media sosial. Oh, banget. Misalnya Facebook, Instagram. Jadi lewat akun-akun tersebut kita bisa membuat komunitas di dalamnya dan saling bertukar pikiran, bertukar informasi. Tentu saja dengan kita memasukkan kosakata-kosakata baru yang sebenarnya sudah harus digunakan Benar. Seperti apa, pelantang. Iya, pelantang. Terus unduh. Iya, selfie swadai, swafoto. Iya. Kalau Immanuel sendiri punya program khusus enggak untuk duta bahasa Papua? Iya, terima kasih. Untuk programnya sendiri saya dengan rekan saya Ewis juga kita sudah membicarakan terkait dengan kita punya program. Saya mendukung sekali program yang sudah Ewis bilang tadi. Sebelumnya kami sudah bicarakan mengenai kita punya program bagaimana kita mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dengan benar, tentunya dengan tujuan teman-teman kita, teman-teman sebaya, contohnya seperti di kampus atau mungkin teman-teman yang di gereja, teman-teman pemuda sebaya kita. Ada ini nggak, pernah kepikiran kayaknya saya harus ke kampung deh, kalau anak-anak yang udah besar yang udah dewasa yang di kampus kan mereka lewat Facebook apa segala macam sudah bisa ini cepat sekali untuk beradaptasi dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pernah nggak punya pikir, ah saya mau ke kampung deh, mau kenalin bahasa Indonesia ini sama anak-anak yang masih TK, SD kelas 1, kelas 2? Ya, saya sendiri ya kalau untuk bilang pedalaman seperti itu saya suka sekali. Jadi menurut saya penting sekali dan itu juga salah satu kerinduan
supaya bisa terjun langsung kepada mensosialisasikan bahasa itu kepada anak-anak. Misalnya kita bisa gunakan program gerakan membaca, jadi mengajar mereka untuk mencintai membaca terlebih dahulu, karena dengan membaca mereka bisa, apalagi anak-anak di kampung karena tidak punya HP, jadi untuk buku kalau misalnya ada gambar-gambar mereka suka sekali. Jadi bagus sekali kalau misalnya program itu bisa dilakukan supaya selain menumbuhkan minat mereka, tetapi di situ juga mereka bisa belajar sambil bermain. Sebenarnya program saya. Bapak, mereka berdua ini kan mewakili Papua untuk Duta Bahasa. Betul. 2017, berarti akan mengikuti nasional, Duta Bahasa Nasional. Iya, betul. Itu kegiatannya bulan apa? Kegiatannya akan direncanakan pada bulan Agustus, tepatnya 18 Agustus, bertepatan dengan lahirnya hari lahir bahasa Indonesia. Jadi ada kurang lebih 1-2 bulan untuk mempersiapkan diri untuk bersaing, berkompetisi secara nasional. Dan harapan kami dari Papua, mudah-mudahan Papua bisa mendapatkan peringkat setidaknya. Lebih kalau peringkat 1, kita akan mencetak sejarah. Berarti ini tugas berat juga dari Ketua Panitia 2017 Duta Bahasa Papua. Arman, ada persiapan-persiapan khusus gak? 2 bulan lagi menuju ke Duta Bahasa Nasional. Baik, makasih. Jadi tadi sempat saya sekilas berbicara dengan mereka. Untuk memulai persiapan ini, ada baiknya kita membentuk suatu komunitas. Ya, paling tidak mereka bisa membentuk suatu komunitas. Saya tadi sempat menyinggung AMPIBI. Anak muda pencinta bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi kalau bisa ada komunitas seperti itu, paling tidak dari komunitas itu bisa melahirkan atau memunculkan ide-ide baru berkaitan dengan pemartabatan bahasa Indonesia, seperti itu. Karena kalau berbicara tentang bahasa Indonesia, kembali lagi tadi saya sempat bincang-bincang dulu sama Pak Toh, Bapak, ini apa karena kesalahan kami dari kecil kah? Atau waktu kita pada zaman sekolah tidak menggunakan bahasa Indonesia? Atau seperti apa? Dan kalau tidak salah Pak, banyak bahasa Indonesia juga ada kalimat serapan atau kata serapan, Pak? Kata serapan. Kata serapan dari luar dan dari Indonesia itu sendiri ya, Pak? Itu seperti apa, Pak? Tahun 2016 dan 2017 ini, dan rencananya akan berlangsung sampai dengan 2019, kita memiliki program prioritas namanya pengayaan kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita mencoba untuk menggali kekayaan kosakata bahasa daerah yang ada di Papua ini untuk kita sumbangkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tahun lalu, tahun 2016, kita sudah mencoba menyumbangkan 500 kosakata. Dan tahun 2017 ini juga akan kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa mencapai lebih dari 500 kata. Sehingga Kamus Bahasa Indonesia semakin kuat, semakin banyak. Sehingga ketika internasionalisasi bahasa Indonesia itu digaungkan, kita sudah siap. Salah satu persyaratan bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional itu tentunya banyaknya, dilihat dari banyaknya kosakata seperti itu. Dan Papua sudah masuk tahun 2016 500 kata ya, Pak? Iya, 500 kata. Wah, luar biasa. Bangga saya jadi orang Papua, apalagi jadi orang Indonesia. Baik pemirsa, kami akan kembali dalam para-para kita setelah yang satu ini. Dan kemana-mana. Ya baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung para-para kita Ayus TV Jayapura. Sebenarnya ingin berlama-lama. Kalau berbicara soal bahasa Indonesia tuh, pengennya 2 hari 2 malam. Tapi apa boleh buat. Kita tentu saja akan bertemu dengan teman-teman dari Balai Bahasa, keluarga dari Balai Bahasa. Pak Toha, di segmen terakhir ini,
ada himbauan dan harapan kah dari Balai Bahasa Provinsi Papua terkait memartabatkan bahasa Indonesia? Ya, pertama kami berharap pada para duta yang sudah terpilih untuk tahun 2017, setidaknya duta ini bisa menjadi ikon di lingkungannya dalam memartabatkan bahasa Indonesia. Pendek saja, Bu. Oh, terima kasih. Kemudian Pak Arma sendiri, kita tinggal 2 bulan lagi mempersiapkan duta-duta bahasa Provinsi Papua ke tingkat nasional. Mungkin ada himbauan dan harapan juga kepada anak-anak muda yang ada di Papua ini. Silahkan. Baik, saya berharap ke depan jumlah yang akan mengikuti kegiatan ini apabila masih ada, tentunya kita berharap mereka semakin bertambah. Betul. Ya, semakin bertambah. Kemudian harapan saya tentu saja untuk adik-adik kita ini yang sudah terpilih, makalah-makalah yang mereka buat itu saya baca satu persatu, dan saya kira sekalipun mereka itu sudah terpilih sebagai yang terbaik, tapi dari makalahnya tentu masih ada yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Jadi tetap berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kemahiran seperti itu. Boleh kasih bocoran nggak Pak untuk calon-calon 2018 duta bahasa? Apa sebenarnya yang harus mereka pelajari? Iya, paling tidak ya ada minat dan bakat tentu saja, kepribadian yang paling utama. Sebagai duta tentu saja kepribadiannya seperti apa ya, tentu bagaimana etika berbahasanya, sopan santunnya, semuanya diperhatikan. Harus diperhatikan semuanya ya. Baik, luar biasa. Ewis dan Emmanuel, Duta Bahasa Provinsi Papua 2017. Ada harapan dan himbauan mungkin kepada teman-teman di luar sana yang ingin juga menjadi Duta Bahasa 2018, silahkan. Ewis dulu, Emmanuel dulu deh. Oh iya. Dari tadi Ewis terus. Silahkan Emmanuel. Iya, buat teman-teman, kalau saya bisa pakai selempang ini, teman-teman juga pasti bisa. Saya harap teman-teman jangan malu untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan himbauan dari saya, tapi juga dari Ewis, kami mohon dukungannya buat kami sebagai perwakilan dari Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewakili di tingkat nasional. Itu saja. Ewis, silakan Ewis. Oke, terima kasih. Ya, saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Emmanuel tadi sama, itu juga merupakan harapan saya dan himbauan saya. Tapi untuk teman-teman Papua, khususnya para pemuda, ya jangan takut untuk mencoba. Dan lewat ini bukan berarti kita sebenarnya tujuannya bukan mau siapa yang harus juara satu atau juara keberapa, tidak. Tapi di sini kita belajar mengambil pengalaman dan belajar dari pengalaman tersebut. Akan ada dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan itu akan membantu kita ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Luar biasa. Kasih bocoran sedikit kemarin saya tidak belajar, kamu harus belajar. Oh iya. Itu apa? Pasti ada lah. Ya ampun, harusnya saya belajar ini untuk bocoran teman-teman ya 2008. Supaya mereka punya punya minat yang luar biasa dan semakin bertambah banyak ya Pak Arman ya. Iya, betul. Iya. Kasih dong bocoran sedikit. Apa sih yang harus mereka pelajari? Jangan lupa harus belajar ini nih. Ya, silakan. Oke. Perwakilan dari Ewis atau Emmanuel, silakan. Ya, karena ini tentang bahasa, jadi bocorannya ya yang paling tidak tiga bahasa itu bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing. Jangan takut kalaupun tidak terlalu merasa ya. Saya tidak terlalu mampu, tapi setidaknya ketika ada kemauan, nah di situ ada jalan dan belajar lebih banyak mengenai kaidah-kaidah kebahasaan, itu tips-tipsnya karena untuk uji UKBI nanti itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata-kata yang baku, kita harus pelajari kata-kata tersebut dan juga belajar untuk berkomunikasi supaya ketika presentasi nanti sudah tidak kaku lagi tapi lancar. Iya, ya. Harus belajar bicara-bicara di kaca. Iya, benar sekali. Betul ya? Oke. Mudah-mudahan tahun depan saya masih bisa ikut. Baik,
Pak Toha, Pak Arman, dan Ewi serta Emmanuel, terima kasih sekali untuk bincang-bincang kita di sore hari ini dalam para-para kita. Banyak manfaat, banyak ilmu yang juga saya pribadi dapat dalam bincang-bincang kita sore hari ini. Kami harap juga pemirsa di rumah merasakan hal yang sama dengan saya di sini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentu dengan topik yang berbeda. Satu hal yang harus kita ingat, banggalah selalu menjadi orang Indonesia dan jangan pernah malu untuk berbahasa Indonesia. Saya Natalia Yoko undur diri, sampai jumpa.